Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Presenter Indra Bekti harus kembali masuk rumah sakit pada hari Senin malam karena akan menjalani kembali operasi. Itu dilakukan lantaran penglihatannya terganggu dampak pembuluh darahnya yang pecah. Hal tersebut diungkapkan Aldila Jelita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Jadi kenapa akhirnya Mas Bekti harus masuk rumah sakit lagi? Karena penglihatannya kini terganggu dan menghambat aktivitasnya. Kita sebelumnya sambil terapi juga sudah datang ke rumah sakit untuk mencari tahu penyebab kenapa sekarang mata Mas Bekti rabun hasilnya. Di retina matanya ada gumpalan yang bikin penglihatannya kayak berkabut. Makanya untuk menyembuhkannya harus dioperasi lagi, ungkap Aldila. Istri Indra Bekti itu menyebut tindakan operasi yang akan dilakukan terhadapnya memang atas permintaan suaminya. Hal itu yang menyebabkan Indra harus kembali masuk rumah sakit untuk menjalani operasi Kamis hari ini. Karena memang ini keinginan Mas Bekti, ya kita harus dukung. Karena memang Mas Bekti orangnya nggak mau ngerepotin dan nggak betah kalau dimana-mana harus di kursi roda. Dia nggak mau ngerasa dikasihani, makanya untuk menyembuhkan penglihatannya tindakan yang diambil adalah operasi, terangnya. Aldila berharap pasca operasi yang akan dijalani pada Kamis hari ini akan membuat suaminya kembali sehat dan bisa kembali menjalani aktivitas lagi.